계절 티켓 안녕하세요 모몰랜드입니다 맨날이부터 뿜뿜 내 백끝까지 뿜뿜 모몰랜드 낸시 태빈 나윤입니다 네 얼마 전에 저희가 콘서트를 했는데 인도네시아 분들이 정말 많이 와주셨어요 맞아요 심지어 떼창까지 다들 들었죠? 정말 눈물 날 뻔했잖아요 혹시 보고 계시다면 너무너무 감사드립니다 지금 이렇게 한류 전문 채널 SBS-IN을 보고 계시는 시청자 여러분들은 저희 모몰랜드와 그리고 한국에도 관심이 많을 텐데요 혹시 한국에 와보셨나요? 아직 와본 적 없는 분들은 물론 다녀가신 분들도 솔깃한 진짜 한국의 라이프 스타일을 보여드릴 시간이 바로 지금이죠 솔깃한 리뷰 네, 한국 문화를 좋아하는 인도네시아 인플루언서 무티아와 나타샤 두 친구가 직접 가보고 직접 써보고 추천해드려요 인도네시아 분들을 위한 맞춤 가이드인 거죠 먼저 많이 알려지기 전에 더 가봐야 하는 한국의 핫플레이스부터 다른 사람들보다 먼저 겟해야 하는 한국 중소기업의 핫 아이템까지 여러분의 길을 솔깃하게 만들어요 같이 오는 사람 모두가 사랑에 퐁당 빠지게 되는 마법 같은 여행 떠날 준비 되셨나요? 가이드 책에 의존하는 여행 말고 진짜 한국을 보여주는 시간 진짜 가이드와 함께하는 한국 여행 지금 시작합니다 Wisata Korea yang akan membuat Anda tertarik dimulai dari hotel di Gimpo, Gyeonggi-do yang dekat dengan Bandara Incheon. Ayo ikuti kami. Hai hai pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi hari ini kita bakal jalan-jalan keliling kota Seoul untuk ke tempat-tempat yang hot banget dan tentu saja kita bakal nge-review produk-produk dari Korea tentunya hanya di SBS Tempting Review bersama host kalian Mutia dan Natasha dan kita hari ini akan ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang seru abis juga review produk-produk yang gak kalah kece Kak Mutia, hari ini tema jalan-jalan kita apa sih? Hari ini ada date coast, jadi kalau misalkan nanti yang punya pacar atau misalkan mau disuggest ke orang tua atau ke teman-teman, bisa banget ikutin kita terus. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Go go, makan, yuk. Yes, go go sing. Musim panas yang panas terik, silakan nikmati dengan sejuk di Korea. Mari menuju ke arah Waterway. Tempat ini tidak boleh terlewatkan sebagai Seoul Hot Place. Mengelilingi pusat kota Seoul yang penuh dengan hal-hal untuk dilihat, berbelanja, dan bermain. Wow, cantik banget. Wow, keren banget. Yuk, bawa makan. Di Korea ada peribahasa yang berbunyi, Gemgang sando sikugam. Artinya, seberapa menariknya suatu hal, perut harus kenyang supaya lebih menarik. Karena itu, kami pun sebelum berwisata sudah mengisi perut dengan makanan yang enak. Kami makan brunch di hotel tempat kami menginap. Makanannya sangat enak karena disiapkan dengan sepenuh hati. Sekarang kita akan menuju ke arah Waterway. Dari hotel terlihat indah, ternyata dilihat dari dekat lebih indah. Kapal-kapal terparkir dengan rapi. Laut nih kita hari ini. Laut? Emang kamu kira ini laut ya? Bukan laut. Kelihatannya kayak apa? Banyak banget loh, ada kapal, ada burung-burung yang kayak di laut juga. Emang bukan laut? No, no, no. Ini tuh hanggar. Sumpah, hanggar. Iya, ini tuh hanggar. Apa? Jadi ini tuh di ujung hanggang gitu loh. Oh, jadi ujungnya kayak hanggang. Apa? Hilir gitu. Hilir ya? Hilirnya hanggang. Oh. Jadi ada namanya, apa namanya? Arabekil. Gitu, tempat ini namanya Arabekil. Nah, ini adanya di ujungnya Hanggang dan itu mengarah ke arah laut. Laut tapi bukan laut gitu ya. Iya. Dan hari ini aku pengen ngajak Natasha, kita mau naik kapal. Yuk, naik yuk. Ayo naik. Ada yang harus dilakukan sebelum kapal berangkat. Mengoleskan sun cushion untuk menghalau sinar ultraviolet. Gimana?
Dingin juga kan? Dingin gitu, seger jadinya. Seger kan? Dan dia nggak lengket gitu. Sama sekali nggak lengket dan udah ada efek whiteningnya juga. Kebetulan nih, lihat sendiri kan kulit aku. Aku juga kering, aku udah tuh kayak termasuk kulitnya tuh yang kering gitu. Iya, udah kayak tanah gersang gitu loh. Thank you. Yeay, sama-sama. Yuk, kita berangkat sekarang. Kita jalan. Bener-bener kayak feeling laut gitu. Feeling laut, iya kan. Hari ini juga langitnya juga oke banget. Terangnya oke tenang, gitu. Iya bener. Halo. Annyeong. Bisa sedekat ini dengan sungai? Sangat keren bukan? Kita harus berfoto untuk bukti. Tapi rambutnya lagi berantakan. Gak apa-apa, natural. Selfie yuk coba, nyampe gak ya? Wah, happy banget hari ini. Nanti kalau aku punya pacar, aku mau ajak pacar aku juga naik bus. Jadi aku jadi kangen pacar. Hari ini sama aku dulu ya. Iya, sama ya kakak dulu ya. Kita ngedate dulu gitu ya. Bener-bener bisa kayak buat relax. Seru banget. Natasha, gimana? Seru banget sih. Seru banget kan? Seru banget. Pokoknya kalian kalau kesini wajib banget naik. Karena aku sendiri tuh dulu pernah naik kapal ya, tapi itu di laut, jadi ombaknya kenceng gitu. Jadi aku tuh selalu mabok laut gitu loh kalau naik kapal, makanya biasa aku gak suka naik kapal. Tapi mungkin karena di sini jatuhnya kayak sungai gitu ya. Sungai, bener-bener. Jadi ombaknya juga hampir gak ada. Betul. Jadi enak banget gitu loh, aku gak mabok sama sekali. Seru banget loh. Kali ini adalah course wajib untuk hot people. Kita akan menuju ke Hongdae yang penuh dengan tempat perbelanjaan. Sambil menelusuri tempat yang gemerlap ini, kalian juga bisa mengambil foto terbaik kalian. Lihat deh. Apa nih tuh pink-pink? Cantik banget. Lucu banget tokonya. Ayo kita ke situ. Wah, pink. Ini benar-benar selera aku. Bagaimana kalau kita coba masuk ke dalam tokonya? Dalamnya penuh dengan barang-barang yang populer akhir-akhir ini. Bagaimana? Cocok kan? Ada juga kacamata hitam yang menarik perhatian orang begitu dipakai. Jadi kuning tuh. Bagaimana kalau kita jalan terus? Aus gak sih? Aus banget sih, apalagi masih panas kan udaranya. Aku juga aus banget. Nah, aku pengen ngajak Natasha ke satu tempat. Nih, hot place juga nih di Hongdae nih. Salah satunya ada kafe. Ada kafenya, terus kita juga bisa sambil lihat-lihat makeup, kosmetik, segala macam. Jadi kayak all in one place gitu ya? Iya. Di sini adalah tempat yang aku suka. Tempat yang sangat pas kalau sudah capai berbelanja. Tempat ini disebut multi cafe. Dari minuman, pakaian, aksesoris, sampai make up, tidak ada yang tidak ada. Ini nih, yang tadi aku bilang. Oh, yang tadi ya, yang buat tangan itu kayak sama juga bisa. Yes, benar. Enak banget sih, gede kalau buat tangan, jadi kayak pak. Iya, benar-benar. Makanya itu nggak cuma buat di muka aja. Iya. Tadi kayak di tangan, terus langsung, ini dingin banget loh. Dingin banget. Tep. Jadi kayak mulus gitu. Yes, betul. Ya kan? Itu yang paling penting. Tuh, kelihatan gak sih kayak glowing gitu loh. Glowing, terus jadi lebih cerah juga. Nah iya, makanya aku pakai ini. Jadi kalau keluar rumah, aku cuma bawa ini aja biasanya. Kalau
kalau datang ke tempat ini, kita bisa jadi cantik lagi. Kita bisa bebas memilih dan memakai kosmetik di sini. Wow, sexy. Jadi kita kiss ya. 1, 2, 3. Ada lagi hot place di Hongdae, YG Entertainment. Ini adalah tempat berkumpulnya bintang kelas dunia yang selalu memimpin tren dengan hal-hal baru. Kita sekarang gak? YG! YG ya. Aku sering banget kan ngomong ke kamu Tia kalau aku suka banget sama Winner. Iya, benar-benar. Nah, makanya setiap kali aku ke Seoul tuh aku sering banget muter-muter di sini. Ah, gitu. Aku cuman sih suka buat banget itu, lihat gedungnya doang. Kalau aku sih suka sama Blackpink kalau dari YG. Oh, aku juga suka. Tapi Blackpink belum pernah ketemu. Aku juga belum pernah ketemu, belum beruntung lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya. Amin ya. Amin. Amin ketemu idola gitu ya. Betul. Nah, tapi karena aku sering putar-putar dari sini, jadi aku sering lihat ya toko-toko juga kan. Oh gitu, terus apa nih? Nah, ada yang seru? Ada yang seru. Apa tuh? Satu toko kosmetik, itu aku sering banget kesana. Terus dia tuh gak cuma jual satu brand, tapi dari beberapa brand yang dia jual, ada satu yang jadi favorit aku. Oh gitu, apa tuh? Nanti deh aku kasih tahu tunggu sampai. Ya udah, kasih tahu. Oke. Nah, karena tadi kamu Tia udah rekomendasiin aku Elroer, sekarang gantian aku yang rekomendasiin ke kamu Tia. Oke, setuju. Oke, yuk sekarang kita langsung aja ke sana ya. Oke, let's go. Kali ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh Natasha. Bagaimana kalau kita cepat masuk ke dalam? Di sini penuh dengan kosmetik Korea. Kalau harus memilih satu saja dari semua produk ini, katanya dia akan memilih ini. 저희가 특허 성분이 있어요. 네. 특허 성분은 이렇게 두 가지가 들어가 있어요. 팔류 성분을 위주로 들어가는 특허 성분. 스트레스 많이 받으시잖아요. 네, 맞아요. 그래서 스트레스 받아가지고 피부가 많이 힘들 수도 있어요. 네. 그래서 얘는 경우에는 팔류 성분은 피부 재생까지 도와주고 피부 탄력 그리고 손상 케어해주는 거예요. 원래는 우리 태어났을 때는 피부가 엄청 좋잖아요. 네, 맞아요. 아기 아기처럼 생긴 피부가 생기잖아요. 근데 이거는 우리는 그 건강한 피부 유지해주는 효과도 같이 들어가 있어요. Dan ini tuh nih, seperti tadi kan Sonseng Limin juga udah bilang, ini tuh terbuat dari 95,3% fermentox. Bener. Fermentox itu kayak bahan fermentasi macam-macam tumbuhan gitu deh, makanya natural kan. Nah, karena dia udah difermentasi, jadi partikelnya mengecil gitu loh, Kak. Oh, jadi lebih cepat nyerap ke kulit? Lebih dalam nyerapnya. Lebih dalam nyerapnya, jadi dia nyisain space buat skincare lain untuk masuk lebih baik. Oh, wow. Gitu. Pantesan. Dan aku tuh kayaknya emang butuh banget sih sebelum aku makeup. Soalnya aku tuh kayak kalau misalkan makeup, satu jam setelah itu mukanya aku langsung kering kayak kering, gitu. Kering, makanya kering gitu kan, mau ya? Udah berapa kali pakai lotion pun. Wow. Makanya ini oke banget. Aku beliin ini deh buat kakak satu gimana? Seriusan? Iya, hadiah buat kakak. Thank you. Wah, thank you Natasha. Aku pakai ya nanti. Harus di rumah. Harus banget dipakai. Thank you. Hadiah yang kudapat hari itu kupakai dengan baik sampai sekarang. Oh iya. Kalian juga bisa berfoto dengan model dari produk ini. Kim Jongkook. Kita sudah bermain dengan semangat. Tidak terasa hari sudah malam. Salah satu kelebihan dari Seoul adalah banyak tempat untuk bermain di malam hari sekalipun. Tempat yang bisa membuat malam hari lebih menarik di Seoul. Karaoke. Lagu yang paling sering dinyanyikan waktu karaoke di Korea adalah lagu nomor 18. Lagu nomor 18 milik kalian apa? Nah, biasanya nih kalau misalkan di Norebang Korea, ya, pasti kan nyanyi lagu-lagu Korea kan? Tentu aja. Soalnya, kayak ada video klipnya juga gitu kan? Nah, ada satu lagu nih yang aku pengen nyanyiin. Dan itu kayak lagu wajib gitu loh tiap tiap aku ke Norebang. Coba apa? Coba kamu cari deh. Apa? Tuk. Tuk. Kompo. Yes. Langsung aja ya, mulai ya. Tapi nggak seru kalau misalnya kita nggak ngedance. Sambil ngedance. Sambil berdiri sambil dong. Kita harus ngedance. Mulai ya. Yep.
Penasaran kan produk apa saja yang kita lihat? Kita akan mencoba produk unggulan dari perusahaan kecil dan menengah Korea dan memberikan ulasan sejujurnya dalam Tempting Review. Review yang dilaksanakan secara langsung. Orang dengan penonton terbanyak yang akan menang. Mari kita mulai ulasannya. Hai, perkenalkan aku Natasha dan hari ini aku akan nemenin kalian semua di live broadcastnya Tempting Review untuk mereview produk-produk Korea yang menarik. Hari ini di tangan aku ada produk dari BRTC, The First Ampoule Essence. Nah, ini tuh produk apa sih? Ini tuh kayak essence, first essence yang terbuat dari namanya fermentox. Fermentox itu apa sih? Fermentasi dari tumbuh-tumbuhan yang sudah yang difermentasikan dengan teknik teknologi yang sudah dipatenkan. Dan ini mengandung 95,3% fermentox. Jadi hampir bisa dikatakan produk ini natural ya. Dan ini ringan banget di kulit, bisa dipakai untuk umur berapa aja, dari yang masih muda sampai yang paling tua. Ini bisa dipakai sebagai mist kalau misalnya lagi make up nih. Kulitnya kering, tinggal masukin ke botol kecil, terus langsung spray jadi. Bisa juga dipakai sebagai toner, jadi pakai kapas. Taruh nih produknya di atas kapas. Terus pakai toner deh kayak biasa, di swipe gini aja. Nah, ntar tuh sisa-sisa makeup yang masih ada di muka, itu bakal keangkat semua di kapasnya. Selain itu, ini juga bisa dijadiin sebagai masker. Kayak gimana sih kok, Kak? Kok essence bisa sih jadi masker? Nih, aku punya setumpuk kapas. Kita basahin ya semua. Tuh. Kita basahin semua. 5 menit, kalau misalnya mau lama dikit 10 menit boleh sih. Cuman 5 menit aja udah cukup buat tambahin moisture, kelembapan ke kulit kalian. Yang capek ya istilahnya abis makeup seharian, dan ini tuh segar banget gitu di kulit, moisture banget tuh, enak banget. Ini karena udah difermentasikan, jadi dia punya partikel lebih kecil-kecil, pas dipakein ke kulit dia akan menyerap lebih dalam sehingga skincare tahap berikutnya yang kalian pakai akan lebih menyerap ke kulit, maka efeknya akan lebih terasa gitu. Dari Vika Safira. Wow, bagus banget ya Ci produknya, bisa dipakai setelah selesai makeup gak Ci? Misalkan sebagai make up fixer gitu bisa gak ya Ci? Nah, produk ini menurut aku lebih kayak untuk nambahin moisture saat makeup ya kan. Kadang kalau udah lama makeup suka crack gitu. Itu tambahin moisture baru di-touch up lagi biar hasilnya lebih bagus. Ini tahu gak sih brand ambassador dari BRTC itu sekarang Kim Jongkook loh. Tahu kan? Pasti Running Man. Ini tuh produk yang direkomendasikan sama Jungkook, maka produk ini tuh terbukti apa efeknya gitu. Dan BRTC ini bukan brand kemarin sore guys, jadi keasliannya, keamanannya semuanya terjamin, jangan takut, oke? Hai, halo-halo, selamat malam buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Hari ini Mutia mau ngasih tahu ke kalian nih, ada satu produk yang Mutia love banget sebenarnya. Ini namanya LOL Pang Pang Big Sun Cushion. Nah, sesuai dengan namanya nih, big. Emang ternyata emang gede banget bentuknya. Big segede ini. Kalau untuk LOL ini, dia itu bentuknya memang seperti cushion, tapi fungsinya adalah ada banyak fungsinya. Jadi nggak cuma buat sun cushion, karena dia ada 50% SPF-nya. Tapi juga dia bisa membantu kita untuk ngilangin kerutan di wajah, satu. Terus udah kayak gitu ada whiteningnya juga. Jadi kalau misalkan kalian pakai sunblock, gak cuma bikin muka kita terhindar dari sinar UV, tapi juga kelihatan lebih putih. Sunblock, whitening, dan juga vitamin. Tadaaa, tining, ini dia. Jadi tuh lucu banget, ada kayak mataharinya gitu, karena namanya sun cushion kan. Jadi di dalamnya sendiri tuh juga gambarnya matahari, lucu banget, unik banget. Aku mau coba dulu. Jadi pertama aku mau coba di tangan ya. Aku tuk 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 secukupnya. Dan ternyata
mataharinya nyeplak di sini. Jadi ternyata nggak cuma gambarnya aja, tapi ternyata di sini tuh ada esensinya juga ini, yang kuning-kuning nih, vitaminnya ini ada di situ. Nih, kalau misalkan kalian lihat, kita tutup di sini di tangan. Jujur, ini rasanya adem banget, kayak soothing gitu loh, kayak ada cooling effect-nya. Dan yang paling penting adalah ini meskipun dipakai kayak gini, dia tuh nggak lengket tuh. Dia tuh nggak lengket. Sama sekali nggak lengket. Dan benar-benar ngelembapin. Makanya ini sebenarnya buat anak-anak kecil, buat yang masih kecil-kecil juga kalau misalkan mau pakai ini aman. Karena dia efeknya adalah vitamin sebenarnya. Ada vitaminnya, juga ada apa namanya, sunscreennya juga kayak gitu. Wajah aku itu kan memang kering kan. Dan kalau misalkan aku pakai ini, aku nggak usah khawatir karena dia itu bikin kulit jadi lebih lembab. Dan oh my god, ini enak banget. Kayak bener-bener gimana sih, kayak kamu tuh disemprot air. Nah rasanya tuh kayak gitu, bener-bener ada cooling sensation gitu. Itu buat awal seperti sunblock, sunscreen, atau touch up. Nah ini nih pertanyaannya, buat semuanya, sunblock iya, sunscreen iya, sunblock sama sunscreen sama ya. Terus juga untuk touch up itu juga bisa kayak gitu. Kalau misalkan kalian lagi buat sehari-hari ke kampus, kalian gak butuh make up yang terlalu tebel, itu kalian pakai ini itu udah kayak make up sebenarnya buat light, apa namanya, light covering gitu loh. Light sampai minimum. Kita ketemu lagi. Bye bye. Sayangnya, pertandingan hari ini Natasha yang menang. Aku harus lebih berusaha lagi. Natasha, selamat ya. Minggu depan kita akan bersama dengan K-Star yang menjadi pusat Hallyu. Kalau kalian suka K-pop star, wajib ditonton ya. Mungkin saja artis kesukaan kamu juga muncul.